Zaman sekarang makin marak nih penggunaan air isi ulang galon. Apalagi buat para anak kos. Beh, harganya murah banget coy. Ya udah pasti dibeli ya kan? Hitung-hitung hemat. Tapi tahu gak sih lo, kalau air isi ulang galon itu gak sehat loh. Banyak banget bakteri dan lebih parahnya lagi bisa berakibat fatal buat kesehatan kita. Duh, serem banget gak sih? Ada 3 faktor nih guys yang harus kalian pada tahu. Yang pertama, sikat buat galon digunain untuk galon yang lain. Akibatnya kumannya pun akan menyebar ke tempat lain jika gak sering dibersihin atau diganti. Yang kedua, lokasi depot air berada di pinggir jalan. Udah pasti banget ya kan, berpotensi terkena polusi, debu, dan bakteri. Dan yang ketiga, sumber air tidak terjamin dan terpercaya, kebersihan dan kesterilannya. Kalau air udah terkontaminasi bakteri, bisa bahaya loh. Contohnya bakteri yang bahaya adalah bakteri Salmonella yang bisa mencemari air. Dampaknya pun banyak banget. Dari diare, disentri, gangguan pencernaan, masalah reproduksi, sampai kelainan neurologis. Beuh. Jika minum air tercemar ini bisa menimbulkan penyakit serius lainnya loh, seperti penyakit tiroid sampai kanker untuk jangka panjangnya. Waduh, serem banget guys. Tapi itu gak semua depot isi air ulang yang bandel ya. Mungkin ada yang benar-benar mematuhi protokol steril isi ulang ya guys. Nah, jadi kita harus pintar-pintar pilih nih kalau masih mau isi ulang galon. Udah tahu kan gimana bahayanya? Jadi gimana nih, kalian masih berani nggak pakai air isi ulang demi menghemat uang? Hemat sih hemat, tapi yakin siap sama bahaya jangka panjangnya nanti. Ih, serem!